Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, jika orang berkorban atas pemberian, misalnya dari ibu ke anaknya yang sudah bekerja, atau dari kakak perempuan kepada untuk adik laki-lakinya yang sudah bekerja, apakah ini diperbolehkan? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu memberikan anaknya kambing untuk berkorban, boleh. Jangankan kepada anak, Anda memberikan kepada saya kambing, boleh kok ibu. Besok saya korban, boleh. Anda dapat kebaikan, anak Anda dapat kebaikan, boleh. Ya, boleh Anda, besok Anda belikan tetangga. Saya punya kandang kambing lebih buat kamu ya, korban, boleh. Anda dapat pahala, kemudian tetangga yang korban dapat pahala, boleh. Enggak ada masalah. Dan hendaknya seperti itu kita. Mungkin kita sudah kambing, kita punya kambing 16, ya anak cuma 4. Ya, sama istri 1, berarti kan 6 ya. 6, ambilnya 16 ya Allah, cari ibu 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai sini dok, enggak dapat. Anda cari. Korban, boleh. Boleh bu ya, boleh, enggak apa-apa. Kalau Anda punya kambing, kasih tetangga juga boleh. Tetangga korban, biar ikut ngerasain ya korban, boleh-boleh saja. Karena kambing sudah diberikan seperti ngasih duit. Seperti ibadah yang lainnya sama seperti itu. Ibu, ibu belum haji, saya kasih duit untuk haji, boleh. Sama seperti itu kasusnya. Wallahu a'lam bishawab.